Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi bersama Camat Medan Area Ali Sipahutar serta Danramil 04 Mayor Nirmawan menyambangi rumah salah satu warga yang berada di Jalan Rahmat Sian nomor 306 lingkungan 11 Kelurahan Kota Matsum 1 Kecamatan Medan Area Kota Medan Sumatera Utara. Sriningsih merupakan salah satu warga yang sudah 5 tahun lebih mengalami lumpuh. Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi menyerahkan sembako dan Camat Medan Area Ali Sipahutar memberikan tali asi kepada Sriningsih di Jumat Barokah. Ramlah sebagai ibu kandung Sriningsih merasa terharu dan senang atas kunjungan Kapolsek, Camat, beserta Danramil. Dalam kunjungannya, Camat Medan Area berjanji akan membantu Sriningsih untuk membuat BPJS Kesehatan agar Sriningsih bisa berobat ke rumah sakit. Seusai kunjungan ke rumah Sri, Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi menerima 200 nasi kotak dari Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto untuk dibagikan kepada penarik betor dan kaum duafa di lapangan Barasokai Jalan Rahmat Sya. AKP Rita Balrani selaku Sprimim Kapolda Sumatera Utara menyampaikan salam dari Kapolda Sumatera Utara kepada seluruh penarik betor dan kaum duafa. Sofian, salah satu penarik betor, juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara atas pemberian nasi kotak. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Dr. Andes Agus Adrianto SHMH atas pemberian Jumat Barokah pada hari ini. Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata. Yes, yes, yes.